Balik lagi Dota Game, balik lagi di game Hades. Langsung kita menuju ke si Mac. Kita lihat perbincangannya dengan Mac. Apa? Dia lagi bincangin apa sama si Hypnos? I think that I can find the lounge well on my own. Hypnos or... Tunggu. What is it? Did you just ask me out? Kira aku bisa menemukan lounge-nya atau tempat makannya sendiri. Hypnos, atau tunggu. Apa kau baru saja mengajakku keluar? Hah? Hypnos ngajak Megara keluar? No. Hah? Aku? Oh, tidak. Aku tidak pernah berpikir untuk melakukan itu. Nona, aku maksudku kita memiliki masing-masing apa? Tempat untuk menjaga sendiri. Dan aku memiliki punyaku dan kau punya dirimu sendiri. Kita berdua dari tempat dari dunia yang berbeda. Kau bisa mengatakan fate never to be seen together, Mas. Takdir tak pernah terlihat bersama. Every time I talk to you, you somehow take it as a compliment. Setiap kali aku berbicara padamu, entah bagaimana kau mengambil itu sebagai pujian. Apa itu benar? Kalau begitu, biarkan aku memberimu saran. Berhentilah menjadi idiot. Aku akan mencobanya, katanya. Elas. Ayah, ada apa lagi? Siman, gimana sih Kerberus? Oh, enggak ada. You know, Father, I must ransacking your domain beats having to toil endlessly in the administrative chamber. Far less painful, really. Kurang paham aku, maaf. Apa maksudnya itu? Ya, tolong, ayah. Kembalikan pekerjaan lamaku. Apa kau mau? Ini lagi berdebat masalah pekerjaannya kemarin itu, kan? Yang mereka lagi bertebak yang si Zack akhirnya dipecat itu. Privileges are earned not back for boy. Privileges tidak untuk diminta. Unless you plan to reimburse this house for all income and we lost because of you. Then you shall not must and put in the administration chamber again. Intinya si Zack masih belum diterima di tempat administrasinya. Berapa lama reimbursement? Berapa banyak reimbursement fee harganya? Sekarang tinggalkan aku. Oke. Kelihatannya kamu diganggu banget. Orpheus! Aku lupa buat ngasih dia nektar itu. Oh, halo Zagreus. Aku hanya membayangkan if you had ever heard of any court musician who had lost their will to sing. Apa kau pernah mendengar seorang musisi yang pernah kehilangan keinginan untuk bernyanyi? Your father asked me to explain myself and honestly it's been rather difficult. Ayahmu bertanya kepadaku untuk menjelaskan tentang diriku dan sebenarnya itu agak sulit. If any consolation mate, kelihatannya ngasih perumpamaan. Oh, bisa aku kasih. Nice. Mantap. I got this from my favorite court musician. Halo teman, ini aku memberikanmu musik court favoritku. Oke. Okay. Kau tidak bisa terlalu baik padaku di sini tanpa ada apa rasa kembali gitu kan maksudnya? Ya, semacam kayak gitu. Dan aku memiliki hadiah yang lain juga untukmu. Oke, okay, terima kasih. Distant memory. Kau terlalu baik, teman. Oke. Okay. Next. Ada apa? Kau kelihatannya sudah tumbuh menjadi lebih kuat sejak kita terakhir kali bertemu, anakku. Your bedroom mirror may appear to be the cause. Mungkin kaca di dalam kamarmu menjadi penyebabnya. Tapi tentu saja penyebab sebenarnya adalah kau. Terima kasih, Nix, atas pujiannya. Halo, kalian lagi ngobrolin apa? Aku tahu kau, The Pool of Sticks, LBC Match. Sekarang kita lihat kacanya 1000 bos buat nge-grab Totem of Death-nya. Ya, yang bisa aku upgrade cuman Totem of Death aja ini sisanya. Sama ini sih, Stubborn Defense. Restore 30% instead of dying when your life total is depleted 1 per chamber. 200 enggak, aku masih tetap pengen nge-upgrade untuk Totem of Death-nya. Skelly, gimana kabarmu? Enggak ada percakapan sama sekali. Investigate the Infernal Arm. Di mana ya? New one there. Ini yang baru dari si RPS tadi. Deal 10% damage to distant view. Oke. Oke, yang kau investigate the Infernal Arms. Di mana? What in
rises. Oh, ini kah? Oh, apa lagi ini? See everything you are. Oh, bisa kita upgrade pakai blood ini kah? Blood Titan ini kah? The form in which the twin fist reveal themselves. Don't chance. Kemungkinan untuk menghindar. Oke. Jadi kita bisa upgrade menggunakan ini. Your special become magnetic cutter. It pull 20 damage magnetic attack and bonus. Cast magnetic cutter ini apa? Your special pull few in. Then for 6 seconds they take more attack and cast damage. Press Q for your weapon unique attack. Use your main weapon. Jadi kayak narik musuhnya gitu. Kalau kita menggunakan spesialnya. Ambil yang mana? Ambil kawannya. Nice. Oke. Okay. Kita coba. Rescue for magnetic. Oh ya, narik. Ya, narik. Bener. Nice. Jaraknya berapa? Masih segini bisa? Bisa dong. Nice. Jadi Blood of Titan gunanya itu kak. Oke. Sekarang kita berangkat. Kita gunain bone-nya dari si Hermes. Kemungkinan kita menghindar bakal meningkat. Ah, yes. Palu. Oke, okay. Your attack has more range and deal plus 10%. Ah, ini aku ambil ini. Buat nanti kalau kita sampai di Elysium waktu ngelawan si kayak Creeper gitu. Ambil si Chaos. Oke, okay, Chaos, apa yang kau punya? Gak ada uang. Yap, gak ada uang. Gede banget sih, minus 43 loh bos ini. Darahnya. Ada banyak kemungkinan aku bakal mati di tempat itu. Ambil yang ini aja lah. Dash-nya bakal berdamage tambah. Aku nggak boleh pakai dash kah? Oh nggak, tiap kali aku basic attack ini. Ah, aku harus hati-hati banget. Nice. Darahku sisa satu. Dewi Artemis, mantap. Mati di tempat pula. Baru juga nyampe di sini aku udah kehilangan bunku. Lihat kau sangat kelihatan kesakitan, tapi tetap fokus pada perburuannya dan aku akan membuat rasa sakit kamu hilang. Oke, okay. Your attack is strong critical damage, your cast, your dash track basic attack. Okay. Aku udah kehilangan bonusku lagi. Lawan kau juga dalam keadaan kayak gini. Astaga. Gak bisa lah bos. Kutukannya si Chaos ganggu banget ini. Aku hanya mengistirahatkan mataku. Kau tidak akan mengatakan pada siapapun kan? Tentu. Achilles. Poseidon. Athena. Athena belum mau kasih ternyata. Artemis sudah, Ares, Ares belum. Dema juga belum. Oh, press B for Bunlis. Oh, legendary. Your return to your automatically. Your cast deal bonus damage for which? Ah, ada apa, Orpheus? You call upon your humble musician as I understand, Lord Hades, sir, referring to myself, of course. Kamu mengambil musisi yang sangat baik hati. Apa, mainkan kami beberapa musik atau mungkin selanjutnya aku akan lebih keras lagi pada hukuman. Kejam banget ya. Ini jatuhnya si Orpheus ini dipaksa ya buat main musik ya. Dia lagi di dalam masalah. Tentunya bos kalau kita ngeliat dengan kayak gitu. Meek. Semuanya masih sama seperti biasanya. Pangeran, aku bisa nuker sesuatu. Diamond ditukar sama nektar 10. Oke. Okay. Berarti aku harus banyak-banyak ngumpulin nektar ini atau mungkin aku bisa tukar. Ya aku bisa nuker nektar pakai 5 kunci sih, tapi aku kunci masih dapat baru 7, bos. Jadi kayak masih belum berguna. Palu lagi, malpon lagi. Your attack become 3 hit sequence. It's deal 40% damage. Your attack deal plus 5 damage for each consecutive hit for a few. Your attack has more range, deal 10% damage. Ambil kau. Nice! Dewa Zeus! Favor, I must ask. You tell your father,
you so happen to run into him again. Teman, aku punya beberapa hal yang ingin aku minta kau lakukan. Katakan pada ayahmu, if you happen to run into him, jika kau kembali ke dia lagi, that his brother Zeus forgive. Kalau saudara dia Zeus memaafkannya, and would like dan ingin apa menjalin hubungan lagi kah? And welcome him into family again dan menyambut dia ke dalam keluarga lagi. Kau bisa katakan itu padanya, bukan? Hmm? Tentunya, Paman Zeus, tentunya. Your special cause lightning bolt striker beefs. Your case enggak, your death lightning bolt striker beef. Deska atau special? Dalam keadaan kayak gini mungkin aku ambil des karena area. Duh. Dewa Ares, aku kasih kau ini. Offering for giving me such strength as necessary to succeed. Tuan Ares, tolong ambil hadiah ini sebagai tanda terima kasih sudah membuatku kuat selama ini. Dan ini ada hadiah kecil untukmu juga. Terima kasih, Paman Ares. Nice. Bloodfield Vial. Ambil. Okay. Kita lihat apa epic after. After using that defense, deal more damage than encounter. That defense result 50% instead of dying where your life total is depleted one per turn. Aku lebih ambil ini sih, tapi aku masih that defense ini restore 50% heart instead of dying where your life total is depleted. Ini maksudnya kalau kita pakai the totem gitu ga? Terus damage kita bakal lebih gede gitu ga? Kita coba ambil kau aja. Meskipun aku nggak tahu apa kegunaannya. Ada uang. Get your hands off my trophy. Yep. Ayo. Nice. That's quite enough. Dapat 41. Oke, okay. Dapat dari Dewa Poseidon, mantap. Your attack deal more damage and knock you away. Your special deal more damage. Your call make you sir in the preview. Your special deal more damage and knock you. Mantap. Garen. Oke, okay, berangkat. Tiap kali kita ketemu Garen ngobrolnya cuma itu aja. Siapa kau? Siapa kau? Akhirnya, aku sudah menunggu untuk ini. Benar? Siapa kau? Megara's lovely sisters. I don't believe we've had the pleasure. Waiting for what exactly? Kau pasti dari salah satu saudari dari Megara. I don't believe we had the pleasure. Aku tidak yakin kita memiliki kesenangannya. Waiting for what? Ya, menunggu untuk apa sebenarnya? So sick of, you know, doing my regular job, uninterrupted, not having to clean up Meg's messes. Kau tahu, melakukan pekerjaan sampinganku tidak ada yang bisa mengganggu dan tidak harus membersihkan apa kesalahan, bukan kesalahan apa kotoran yang diberikan, ya kesalahan Meg, tidak perlu membersihkan kesalahan dari Meg. Kurasa kita memulainya dari tempat yang salah. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin membunuh dewa. Kau akan menjadi. Oke. Okay. Aku nggak pernah ketemu sama kau sih. Kok tiba-tiba kau langsung ngeluarin kayak gini? Mapnya juga agak mengganggu ini. Trapnya banyak banget loh ini. Ada tanda range itu apa? Kau juga bisa manggil musuh. Apa kau bisa ngeluarin Beyblade kayak gitu? Lari dulu. Ini orang serangannya brutal banget. Fury. Namanya Fury kah? I don't like her very much.
Aku tidak menyukainya. Oh, jadi itu kah saudarinya si Mac? Kita bakal ketemu sama salah satu mereka lagi. Kurang satu kan? Kan si Mac itu 3 bersaudari. Kalau satunya karakternya kayak gitu, yang satu lagi kayak gimana? Mungkin lebih parah daripada yang itu. Namanya juga si Fury kah? Aku nggak tahu namanya siapa itu. Heal dulu. Nice. Setidaknya bunsku masih aman semua. Kita jual... Nggak ada yang perlu dijual. Beli... bisa aku beli apa? Di 50% damage to armor. Instant gain random item. Aku pengen ngambil kau sih. 65 ya. Apa yang bisa aku jual? Your attack deal more damage and knock you away. Ini nggak terlalu butuh aku. Terus beli kau. Nice. Terus boonsnya aku ganti nggak? Atau mungkin ganti Kerberus? Kita bakal ngeheal 38 dan darah kita bakal nambah 38. Oke, ambil punyanya Kerberus lah. 112 sekarang. Buat jaga-jaga buat kedepannya bos. Oke, berangkat kah?